<سؤال>: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين رحمه الله باب مرساد باب النار Televisi dan radio roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, yang merupakan salah satu dari sumber dan dasar Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita sebagaimana biasanya adalah dari kitab Riyadus Salihin bin Kalam Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam. Dan pembahasan kita masih pada seputar sholat dan keutamaan sholat. InsyaAllah kesempatan yang baik ini kita akan membahas bab al-hath ala huduril jama'ati fi as-subhi wal isya kata Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala bab anjuran atau perintah untuk menghadiri salat berjamaah salat subuh dan salat isya. Nah, ini menunjukkan pentingnya dua sholat ini ya dan tidak berarti bahwa sholat salat yang lainnya dari lima sholat lima waktu itu tidak penting tetapi ketika disebutkan secara khusus dalam sejumlah hadis di bawah ini nanti tentang sholat berjamaah subuh dan isya ini memberikan indikasi kepada kita bahwa orang yang selalu menjaga sholat subuh dan sholat isya nya secara berjamaah maka insya Allah tiga sholat yang lainnya dia akan juga menjaganya. Yaitu sholat duhur, asar, dan maghrib. Ya. Ini maksud dari uh, anjuran Nabi Wasallam untuk seorang benar-benar menjaga sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh. Baik. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullah taala dalam bab ini yang pertama adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala imam an-nawawi rahimahullah wa an Affan, anhu, kal, bin Affan radhiyallahu anhu qala dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata samiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla al-isha fi jama'atin barangsiapa siapa mengerjakan sholat isya dengan berjamaah? Ya ini berjamaah dimaksud sini tentu di masjid bersama kaum muslimin. Fakaan nama maka sama dengan dia sholat setengah malam. Waman sholat subuh fi jamaatin dan barangsiapa yang mengerjakan sholat subuh juga dengan berjamaah, kullahu, maka seakan-akan dia sholat malam sepenuhnya. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kemudian kata Imam An Nawawi, rahimahullah taala rahmatan wasia, ah, wafir riwayat at dan di dalam riwayat Imam at tirmidhi an Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu قال, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfilailatin." Barang siapa yang menyaksikan artinya yang menghadiri salat isya' dengan berjamaah karena lahu qiyamun maka baginya pahala seperti orang yang salat setengah malam. Wa man shalla al fi jama'atin dan barang siapa yang mengerjakan salat isya dan salat fajar, salat subuh dengan berjamaah kana lahu qiyamu kanalah hukiamulailatin maka baginya ya ibarat seorang yang sholat semalam penuh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun sohi. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan hadis yang sohi. Baik. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua salat salat subuh dan isya secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin ya bukan berjamaah di rumah tetapi berjamaah di masjid bersama imam masjid yang ada di tempat kita masing-masing fadilahnya dan keutamaannya kalau seorang salat berjamaah isya maka dia diberikan pahala seperti orang yang sholat setengah malam. Dan sudah saya jelaskan bagaimana menghitung malam hari itu. Malam hari itu dihitung mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Kalau mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, misalnya ada 10 jam, ya berarti kalau setengah, berarti 5 jam. Kalau antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar itu 12 jam, ya jaraknya 12 jam, berarti kalau setengahnya berarti 6 jam. Jadi seorang yang misalnya dia sholat isya berjamaah, ya, berarti sama dengan dia sholat selama sekian jam. Pahala yang diberikan sebanyak orang yang sholat setengah, malam, setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, maka ibarat orang yang sholat semalam penuh. Berarti 12 jam misalnya. Atau 10 jam, atau 11 jam. Dan fadilah yang besar, meskipun mungkin seorang tidak bangun di malam hari, tidak sholat tahajud, tetapi dia telah mendapatkan pahala orang yang sholat semalam penuh. Maka dari itu, janganlah kita ini zuhud dalam masalah sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin terutama sholat isya dan sholat subuh ya dan ketika penyebutan dua sholat ini sebagaimana saya katakan tadi bukan berarti bahwa seorang tidak sholat berjamaah duhur asar dan maghrib tidak dia tetap sholat berjamaah ya karena orang yang menjaga dua sholat isya dan subuh ini tentu dia akan lebih menjaga lagi sholat yang lainnya duhur asar dan maghrib. Nah yang diambil dari hadis ini, ya di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, kita diperintahkan untuk menjaga, untuk menjaga memelihara, yaitu sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Karena orang yang menjaga dua sholat ini, maka dia terhadap sholat yang lainnya akan lebih menjaga. Karena sholat subuh dan isya termasuk sholat yang yang berat. Ya. Seorang di malam hari ketika dia mungkin ngantuk atau di pagi hari ketika masih tidur dia dibangunkan untuk sholat subuh. Maka ini hal-hal yang memang tidak ringan. Nah, kalau dua hal ini, dua sholat ini isya dan subuh, seorang ringan mengerjakannya secara berjamaah, apalagi yang yang lainnya, duhur, asar dan dan maghrib. Kemudian bahwa ketika seorang menjaga dua salat ini ya yaitu salat subuh dan salat isya seorang menjaganya berarti ini tanda di antara tanda-tanda keimanan seseorang karena dua salat ini banyak ditinggalkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu ya. Jadi ketika seorang menjaga dua solat ini secara berjamaah, ini pertanda iman yang ada dalam dirinya. Bahwa oh, dia bukan orang munafik. Karena solat yang paling berat bagi orang munafik yaitu solat isya dan solat su subuh. Ya, maka jangan kita ya menanamkan dalam diri kita sifat-sifat kemunafikan. Yang antara sifat kemunafikan adalah ya tidak sholat berjamaah isya dan subuh. Kemudian nah, di sini juga menjelaskan kepada kita tentang orang yang sholat subuh dan keutamaan sholat subuh berjamaah sama dengan orang yang sholat semalam penuh. Sedangkan orang yang sholat isya berjamaah sama dengan orang yang sholat setengah malam. Ini semua menunjukkan keutamaan menjaga sholat. Kemudian hadis yang berikutnya. Kala Imam An Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaul dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan kata beliau وسلم, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada salat isya dan salat subuh berupa ganjaran berupa pahala berupa balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengerjakan dua salat ini maka la huma walau habwan niscaya mereka akan mendatangi sholat tersebut walaupun dengan merangkak walaupun dengan merangkak mereka akan datang nah ini juga satu sugesti yang diberikan oleh Nabi saw ya meskipun kita misalnya ya, me memang tidak tahu seperti apa yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sholat berjamaah yakni di oleh isya dan sholat subuh Kata Nabi wassalam, "Seandainya mereka mengetahui, ya, yang dibalasan, yang Allah siapkan, pahala dan ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang sholat berjamaah, subuh dan Isya di masjid, misalnya, mereka akan mendatangi dua sholat itu, meskipun dengan merangkak. Ada satu gambaran yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita diundang makan." ya undang makan oleh seseorang teman kita atau saudara kita ya itu kita kalau tahu betul bagaimana saudara kita ini menyiapkan makanan biasanya makanan yang enak-enak ya makanan yang masya Allah ya tentu ketika mendapatkan undangan ini kita akan memperhatikan betul undangan ini jangan sampai terlewatkan ya hari apa Tanggal berapa jam berapa, ya. Karena ini undangan ma undangan makan dan kita tahu makanannya masya Allah yang disiapkan. Nah ini contoh konkret dalam masalah berkaitan dengan makanan. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang 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 punya keperluan kepada kita, kita menunda jika tepat pada waktu kita diundang makan. Ya, oh maaf ya saya tidak bisa saat, saat ini karena saya ada acara. Ya. Insya Allah nanti besok atau nanti jam sekian, ya yaitu setelah ma makan. Ini masalah dunia. Masalah hanya se sepiring nasi dan segelas air. Kita bersemangat menyiapkan waktu. Kadang-kadang ya. tidak -kadang makan dulu karena aku mau makan di rumah orang ini. Dia mengundang aku. Makanannya enak, makanan lezat. Ya ini dunia. Dunia. Sepiring nasi, segelas air air. Subhanallah. Nah ini yang Allah siapkan kita tidak tahu. Ya. Kita tidak mengetahui. Dan kalau Allah memberikan balasan. Tentu berbeda dengan balasan yang diberikan oleh manusia. Allah maha kaya. Allah maha pengasih. Maha penyayang. Dan Allah kalau mencintai seorang hamba. Allah berikan segala-galanya pada hamba itu. Nah, maka dari itu, Coba kita betul-betul memperhatikan masalah sholat subuh dan sholat isya supaya benar-benar diperhatikan sholat berjamaah karena fadilah dan keutamaannya amat besar ya yang akan disiapkan diberikan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i. Walau ya'lamuna ma fihi ma la tauhuma walau habwan." Hadis muttafaqun 'alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Laisa salatun tidak ada satu salat pun aswala 'alal munafiqin yang lebih berat ya bagi orang-orang munafikin min salatil fajri wal isya melebihi salat fajar salat subuh dan salat isya jadi salat yang paling berat bagi orang-orang munafiqin adalah salat subuh dan salat isya Walau ya alamuna Himala atau walau seandainya mereka mengetahui apa yang ada yang disiapkan oleh Allah Taala bagi dua solat itu, ya seandainya mereka orang munafikin tahu, maka mereka akan datang untuk mengerjakan dua solat itu, walaupun dengan merangkak. dua hadis ini yang pertama dan kedua sangat jelas yang kita bahasin bahwa uh, balasan Allah bagi orang-orang yang sholat berjamaah isya dan subuh yaitu balasan yang kita tidak mengetahuinya karena Allah menyiapkan sesuatu yang memang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Ya. Tapi yang jelas kita yakin pada Allah Ta'ala. Bahwa apa yang Allah siapkan adalah yang terbaik. Berlipat ganda. Yang tidak disangka dan tidak diduga oleh seorang hamba. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara sifat orang-orang munafik. Orang, -orang munafik itu sifatnya apa? Berat dalam mengerjakan sholat. Ya. Makanya hilangkan rasa kemalasan dalam diri kita kalau masuknya waktu sholat rasa berat jangan sampai ada dalam diri kita. Ya. Justru seorang mukmin dia itu senang dengan masuknya waktu sholat. Ya. Dan dia mendengarkan azan dia bergembira karena dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara orang-orang yang mereka mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak yang mana pada hari tersebut tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh golongan, salah satunya adalah warajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi. Dan seorang yang hatinya bergantung di masjid. Dia cinta kepada masjid. Ya dia ingin segera ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, ini satu keutamaan. Orang-orang yang cinta kepada kepada masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Bukan hanya untuk sekedar tidur-tiduran atau masak di masjid tidak ya. Tetapi untuk sholat berjamaah. Nah, keilasan dalam mengamalkan amal ibadah ini, terutama sholat lima waktu ini, hendaknya selalu kita tingkatkan. Ya, as-salatul nur. Kata Nabi SAW, sholat itu cahaya. <coughs> yang akan menerangi seseorang. Cahaya yang menerangi seorang dalam kehidupannya. Yang menerangi seorang dalam kuburnya. Dan menerangi seseorang di alam akhirat. Adalah sholat. Maka jangan gampangkan masalah sholat. Wallahi lebih baik seorang memelihara sapi. Daripada seorang memelihara orang-orang yang tidak sholat dalam rumah tangganya. Lebih baik memelihara sapi. Masih bermanfaat. Bisa digunakan membajak sawah. Bisa diambil air susunya. Dan manfaat-manfaatnya yang lain yang dimiliki oleh seekor sapi. Daripada memelihara orang-orang yang kita beri makan pada mereka kita beri minum pada mereka, kita infakkan mereka, tapi mereka meninggalkan salat yang merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, itulah keutamaan salat terutama khususnya salat subuh dan salat isya. Maka perhatikan betul salat-salat kita sebagaimana Allah taala berfirman, hafizu ala was salatil wusta jagalah sholat-sholat kalian jagalah sholat salat itu dan sholat yang wusta salat yang tengah yaitu salat asar baik kita lanjutkan bab yang berikutnya babu al amri bil muhafazati ala sholawatil al maktubat wal nahyi al akid wal wa'id al shadid fi tarkihina bab tentang perintah untuk menjaga, untuk memelihara solat-solat yang diwajibkan oleh Allah Taala, yaitu solat yang lima lima waktu ini. Wanahil al akid dan larangan yang sangat, larangan yang sangat kuat dan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang meninggalkan solat lima waktu ini. Ini bab yang juga ditulis oleh Imam An Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat, -ayat Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Surat Al-Baqarah 238 Allah Azza wa Jalla berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil Jagalah, peliharalah. Ya. Salat-salat itu dan salat yang wusta. Yaitu salat asar. Salat yang lima. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dan salat asar. Berarti dalam ayat ini ada dua perintah. Ada dua salat, ada ada satu salat yang disebutkan dua kali. Pertama disebutkan secara umum dalam kalimat hafidhu ala sholawat. Sholawat ini bentuk jamak. Masuk dalam sholawat ini, dalam sholat-sholat yang disebutkan di dalam dalam kata ini, termasuk sholat asar. Ini disebutkan satu kali secara, secara umum. Kemudian disebutkan secara khusus. Was sholatil -wusto. Dan jagalah sholat yang menengah. Yaitu sholat ini uh, menunjukkan keutamaan salat asar. Ya, Allah menyebutkan untuk menjaga salat asar ini dua kali. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Ya. Kemudian dalil yang lain yang dibawakan oleh Imam An Nawawi, Rahimahullah Taala tentang perintah untuk menjaga solat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-5. Fa wa jika mereka orang-orang musyrikin itu sudah bertobat dari kesyirikan kepada tauhid dari kekufuran kepada iman wa aqamus shalah dan mereka menegakkan salat wa atau zakah dan mereka menunaikan zakat menunaikan zakat maka lepaskan mereka jadi yani jangan kalian perangi mereka jangan kalian perangi mereka jadi ini menunjukkan bahwa orang yang telah bertobat pada Allah Ta'ala kemudian dia menegakkan sholat ya, ini artinya termasuk orang yang harus dijaga kehormatannya dipahami dari ayat ini kalau seorang tidak mengerjakan sholat tidak menunaikan zakat maka dia diperangi dalam arti yang dituntut untuk mengerjakannya. Ya. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala uh, menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah orang-orang yang terjaga, terpelihara darah mereka atau nyawa mereka, harta mereka dan kehormatan mereka. Karena mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, maka jangan kita mencari-cari alasan untuk memerangi mereka. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh al Imam Nawawi, rahimahullah taala di dalam bab ini hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, an Nawawi, rahimahullah taala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu kal dan dari Abdullah dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata saal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdalu amal apakah yang paling utama? Ya. Dalam satu riwayat ayul a'mali ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kultu. Kata Abdullah bin Masud. Aku bertanya lagi. Thumma ayun. Kemudian amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Qal. Kata Nabi Wasallam, Birrul walidain. Berbakti. Kepada. Kedua. Orang tua. Kultu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian aku bertanya lagi. sumayut. Kemudian amal apa lagi? Yang paling dicintai oleh Allah. Qal, kata Nabi Wasallam, Al-jihadu fi sabilillah. Berjuang, berjihad, di jalan Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan-amalan dalam Islam itu bertingkat-tingkat. Tentu amalan yang paling utama adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga Nabi SAW ditanya, "Ayul a'mali ahabbu Amal ayul a'mali Amal apa yang paling afdal? Qal kata Nabi alaihi "Imanun billahi wa Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ini amal yang paling uh, yang paling utama. Kemudian apa kata Nabi Alaihissalam al-jihadu fi kemudian berjuang di jalan Allah. Kemudian ditanya lalu amal apa lagi yang paling afdal? Kata Nabi Alaihissalam hajun ma'brur yaitu mengerjakan ibadah haji dengan ya atau haji yang yang ma'brur. menunjukkan amalan-amalan itu adalah bertingkat-tingkat. Makanya di dalam hadis tentang cabang-cabang keimanan itu, kata beliau s.a.w. dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi un s.a.w. Iman itu ya lebih dari 70 cabang. Afdhaluha, dalam satu riwayat yang lain, a'laha yang paling utama dari iman itu, uh, dari amal uh, dari amalan dalam iman itu adalah qaulul la ilaha illallah. Yang paling tinggi derajatnya, paling besar pak ganjarannya adalah iman kepada uh, adalah qaulul la ilaha illallah. Seorang mengucapkan, seorang beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah ini amalan yang paling afdal karena dia sebagai landasan ya jadi iman kepada Allah iman kepada la ilaha illallah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah ini adalah sebagai landasan bagi semua amalan-amalan yang dikerjakan sesudah itu salat puasa zakat amar ma'ruf nahi munkar ibadah haji, umroh, silaturahmi, ya kemudian sedekah dan yang lainnya. Semua amal-amal ini dibangun di atas tau tauhid. Dibangun di atas iman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman pada Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallam bahwa afbaluha kaulullah ilai Cabang iman yang 70 lebih itu yang paling afwal yaitu tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adha tariq Yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Walhayau syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Nah, kita melihat di sini, ketika Nabi Alaihissalam menyebutkan bahwa Amalan-amalan dalam keimanan itu lebih dari 70. Ada yang pokoknya, yang menjadi landasannya, yang menjadi asasnya, dan ada yang menjadi sesuatu yang dibangun di atas asas itu. Yang menjadi landasannya adalah iman pada Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah. Ini landasan dari amal itu akan terbangun amal-amal seorang hamba. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, silaturahminya, dan yang lainnya. Akan terbangun dengan kuat di atas landasan yang yang kuat. Makanya amalan bertingkat-tingkat. Tidak sama antara seorang yang misalnya mengerjakan ibadah haji yang mabrur. Dan seorang menyingkirkan duri di, di jalan. Sama-sama amalan iman. Dua-duanya ini adalah amalan-amalan keimanan. Ya. Tetapi tentu berbeda antara dua amal ini. Haji yang mabrur dan menyingkirkan duri dari jalan. Nah, seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang seyogianya dia lakukan? Yang pertama adalah dia memperhatikan masalah akidahnya, tauhidnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah landasan yang dibangun di atasnya amal-amal yang, yang lainnya. Maka hendaknya dalam kita mengerjakan apa saja. Amal-amal ibadah yang kita kerjakan hendaknya betul-betul kita berusaha untuk mengikhlaskan amal itu murni hanya karena Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya di dalam kita mengerjakan amal-amal itu selalu kita jadikan pedoman, contoh, teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh beliau, yang tidak dicontohkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, tidak mengerjakan amal-amal kebaikan itu kita tidak usah memilah-milih. Ya. Kalau amal itu bernilai, amal itu besar kita kerjakan. Kalau amal itu kecil, amal-amal kebaikan itu kita anggap kecil kita tidak kita tidak mengerjakannya. Jangan. Ya. Tetapi setiap peluang yang ada, baik amalan-amalan yang besar maupun amalan-amalan yang kita anggap sebagai amalan yang kecil, hendaknya setiap peluang yang ada untuk mengerjakan satu amal kebaikan lakukanlah. Kerjakanlah. Ya. Karena apa? Kita tidak mengetahui dari amal-amal yang banyak yang kita kerjakan itu dan jenis-jenisnya kita tidak mengetahui mana yang diterima oleh Allah taala dan mana yang dengan sebab amal itu, Allah mengampuni dosa kita. Kita tidak mengetahui, maka setiap ada peluang, setiap ada kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan, besar maupun kecil, kerjakanlah. Ya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan sesuatu, yakni seorang dalam melakukan sebuah amal amal ibadah, amal kebaikan, jangan dia itu menunggu yang besar. Kalau yang kecil, diremehkan. Ya. Tapi setiap peluang yang ada, lakukanlah amal itu. Besar maupun gak kecil. Karena apa? Ada satu contoh. Ada seorang wanita yang dia berzina di zaman Bani Israel. Dia seorang mukminah, Seorang beriman, terjerumus dalam dosa. Dia berzina. Ini dosa besar. Kemudian, pada suatu saat, dia, setelah minum air karena haus, dia melihat di sekeliling sumur itu ada seekor anjing. Seekor anjing ini dalam keadaan haus, mengeluarkan lidahnya sampai menjilati pasir. Maka wanita itu mengatakan bahwa anjing ini haus. Sebagaimana aku tadi, ha, haus. Maka kemudian dia mengambil dengan menggunakan sepatunya khufnya dia mengambil air dan dia berikan kepada seekor anjing yang haus ini. Dengan sebab amalan ini tadi Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosanya. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang suatu amal yang seorang tidak menyangka bahwa amal itu dianggapnya kecil tetapi ternyata dengan amal itu Allah mengampuni dosanya yang besar. Allah mengampuni dosanya yang, besar. Maka jangan pilih-pilih. Di dalam kita beramal, termasuk di dalam kita berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, ya kita ajarkan semuanya. Aqidah diajarkan, ibadah diajarkan, ajarkan manusia ini, umat ini, aqidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, Akhlak yang benar semua kita ajarkan, ya kita ajarkan semuanya. Jangan kita meremehkan, jangan hanya melihat hanya akidah. Yang lainnya gampang nanti tidak. Apa yang dapat kita kerjakan kita ajarkan kita amalkan kerjakan. Ya. Ini metode yang benar. Makanya kita melihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menyebutkan tentang satu contoh tadi, hadis tentang iman itu lebih dari 70 cabang, beliau menyebutkan amalan-amalan ya yang pertama adalah tauhid. la ilaha illallah. Ya. Amalan lisan. Yang lisan harus dengan ha hati. Yang niat, kebenaran, keikhlasan dalam mengucapkan dalam beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua amalan fisik yaitu menyingkirkan gangguan dari dari jalan. Kemudian yang ketiga amalan ha, hati. Wal haya'u al iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari dari iman. Makanya ya dengan hadis ini kita mengetahui uh, makna iman pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu iman adalah suatu keyakinan dalam hati kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita uh, wujudkan dalam amal perbuatan anggota badan kita. Kau muslimin dan kau muslimat, dan para pendengar televisi dan radio roja, dimanapun Anda berada, hadis Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Yang pertama adalah sholat pada waktunya, ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya salat itu bagi orang diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya. Maka di antara syarat sahnya salat adalah mengerjakan salat itu pada waktunya. Kalau seorang mengerjakan salat bukan pada waktunya, kira-kira sah salatnya atau tidak? Tidak sah salat. Kecuali orang yang jamaah sholat. Itu di luar pembicaraan. Tapi seorang menunda-nunda sholat. Sampai waktunya habis, hilang. ya Lepas waktunya. Makinlah perbuatan dosa besar. Orang yang menggampangkan. Menunda-nunda sholat. Nanti, 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 nanti. Sampai habis waktunya. Ini ancamannya adalah berat. Ya. lil musallin. sahun maka celakalah bagi orang-orang yang sholat yaitu orang-orang selalu lupa lalai yang menunda-nunda sholat mereka. Dan maka jangan gampangkan masalah sholat termasuk dalam hal ini para wanita-wanita yang haid kalau sudah saatnya bersih saatnya dia mandi tidak boleh menunda karena ada sebagian wanita demikian sudah bersih dari haidnya tapi tidak mau mandi padahal sudah wajib sholat di saat itu ya tapi ditunda misalnya seorang wanita bersih di waktu zuhur tapi dia tidak mau mandi di waktu zuhur ditunda sampai asar maka ini dosa ya dosa besar karena dia menunda saat mandinya yang mana dia sudah wajib mengerjakan sholat zuhur tetapi dia menunda sampai masuknya waktu waktu asar sehingga dia tidak mengerjakan sholat duhur. ini termasuk hal-hal yang harus diwaspadai, yang harus diingatkan Ya, ini masalah sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birul walidain. Jadi, kalau sholat itu haknya Allah, ya. Kemudian sekarang yang kedua, haknya orang tua, ya. Jadi, dua amal ini paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah sholat lima waktu, yang yaitu sholat pada waktunya, yang mana sholat adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita penuhi. Yang wajib dipenuhi, dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, birul waliday. Ini hak orang tua. ya Jadi Islam atau kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan hak. Ya. Allah mempunyai hak. Orang tua kita mempunyai hak. Diri kita mempunyai hak. Istri kita mempunyai hak. Anak kita mempunyai hak. Tetangga kita mempunyai hak. Sesama kaum muslimin mempunyai hak. Dan seterusnya. Jadi hidup kita ini penuh dengan hukuk. Hah? Yang diperintahkan dalam Islam adalah A'ti haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang mempunyai hak akan hak. Ini kewajiban kita, dan ini yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan hak bagi setiap yang berhak. Penguasa mempunyai hak pada rakyatnya, rakyat mempunyai hak kepada penguasa mereka, masing-masing punya hak. Suami mempunyai hak pada istrinya, istri mempunyai hak pada suaminya, orang tua mempunyai hak pada anaknya, anak mempunyai hak pada orang tua, orang tuanya, dan seterusnya. Ya. Maka Islam mengajarkan pada kita yang pertama, kita lakukan adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tauhid, yaitu ibadah hanya kepada Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, hak orang tua. Karena dengan perantaraan mereka, kita dilahirkan di muka bumi ini. Kita dipelihara ketika bayi baru lahir dari, keluar dari perut ibu. Kita dijaga, kita dipelihara, kita diasuh oleh orang tua. Semua yang mereka yang mereka miliki, mereka ingin untuk mengorbankan untuk demi kita sebagai anak. Makanya kita diajarkan oleh Islam untuk pandai berterima kasih. Ya. Pandai berterima kasih. Ketika seorang hamba beribadah pada Allah taala, pada hakikatnya Allah, dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berterima kasih kepada Allah taala dalam semua kebaikan yang Allah berikan padanya, dengan apa beribadah hanya kepada Allah. Makanya, orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal Allah yang memberikan nikmat kepadanya, yang menciptakannya, yang memberikan kepada berbagai macam nikmat, ini adalah dosa yang terbesar, dosa syirik, dosa terbesar. Allah yang menciptakannya, tapi dia menyembah selain Allah. Allah yang memberikan rezeki padanya. Tapi dia beribadah kepada selain, selain Allah. Maka ini kezaliman yang terbesar adalah syirik pada Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajarkan dan Rasulnya mengajarkan pada kita untuk pandai berterima kasih pada orang tua kita, karena dengan sebab mereka kita ada di bumi ini, kita lahir di buka bumi, di buka bumi ini. Maka sudah seyogianya seorang membalas kebaikan orang tuanya, ya. Termasuk dalam hal ini adalah guru dan muridnya. Murid yang tidak bersyukur kepada gurunya, wallahi, ilmunya tidak akan berkah. Ya. Ilmunya tidak akan berkah. Orang yang tidak mensyukuri, yang tidak berterima kasih kepada gurunya, ya. ini hak masalahnya. Hak, maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita tentang hak. Ini. Nah, hak orang tua, mereka dihormati berbuat baik pada mereka, birrul walidain, berbakti kepada kepada orang tua. Ini adalah amal yang wajib. Makanya Allah haramkan durhaka pada orang tua. Meskipun orang tua itu berlainan akidah dan kita. Berbeda akidah dan kita. Orang tua kita, na'udzubillah, misalnya orang tua kita bukan muslim. Kita sebagai orang muslim, kita tetap mempunyai kewajiban untuk bergaul, untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Meskipun berbeda akidah berbeda keyakinan ya ini ajaran quran ajaran Al-Qur'anul Karim dan ajaran Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam itu Islam birrul walidain maka apabila kita cermati ya coba kita renungkan ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua pada hakikatnya makna yang terbawa dalam dua perintah ini adalah Allah mengajarkan kita untuk pandai mensyukuri, pandai berterima kasih kepada yang berbuat baik pada kita. Itu ajaran intinya. Makanya Allah menyuruh kita beribadah pada Allah. Karena nikmat-nikmat yang demikian banyaknya Allah berikan pada kita. Ya. Supaya kita ini pandai berterima kasih pada Allah Ta'ala. Dan itu bukan bayaran karena tidak mungkin kita membayar nikmat Allah itu mustahil ya. nikmat Allah sangat banyak sementara kita dituntut hanya amalan-amalan yang ya bisa dihitung menitan solat lima waktu itu kalau satu solat sepuluh menit maka kita butuh lima puluh menit untuk satu hari beribadah pada Allah Taala nah lima puluh menit beribadah pada Allah Taala dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita ya Selama 24 jam seumur hidup kita, ya apa artinya? Apa artinya ibadah kita itu? Maka pandailah menjadi hamba yang bersyukur pada Allah taala. Pandailah menjadi orang yang berterima kasih kepada manusia, ya. Kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang yang berbuat baik pada kita. Jadilah manusia yang pandai berterima kasih agar hidup kita ini berkah. Agar hidup kita ini mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita pandai berterima kasih. Al Nabi alaihi mengajarkan kepada kita apabila seorang berbuat baik padamu kamu tidak bisa membalas dengan sesuatu yang berupa materi atau yang lainnya maka cukup kamu mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalas kamu dengan satu kebaikan. Suruh mendoakan. Ini ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran sangat mulia yang menunjukkan beliau mengajarkan pada kita untuk pandai berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Ya. Maka jangan bicara masalah manhaj, masalah salaf, masalah akidah, masalah ini dan itu kalau kita tidak bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Ya? Tidak usah banyak bicara. Islam ini agama bukan teori tok. Islam agama praktek. Ya. Ilmu dan amal. Tidak hanya teori. Makanya saya katakan. Manhaj salaf. Akidah salaf ini bukan pamer dalil. Depan orang. Depan murid. Tidak. Tapi ilmu dan amal. Ya. Ilmu dan dan amal. Itulah akidah dan manhaj salaf soleh. Radhi Allah anhum ajma'in. Setelah bin Urwalidain. Maka Abdul Abdullah bin Mas'ud bertanya amal apa lagi ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Taala kata beliau al jihadu bisabilillah kamu berjihad di jalan Allah berjuang di jalan Allah di saat ada peperangan secara syar'i yang ada aturannya maka ikuti peperangan itu kalau di saat ada peperangan ya untuk membela agama Allah tetapi di, di saat tidak ada peperangan dalam keadaan aman maka seorang berjihad di jalan Allah sesuai kemampuannya. Ya. Yang mempunyai harta dan hartanya, dia memperjuangkan agama Allah dan hartanya. Yang mempunyai ilmu, dia memperjuangkan agama Allah dan ilmunya. Yang mempunyai tenaga, dia perjuangkan agama Allah dan tenaganya. Yang mempunyai jabatan, ya, kedudukan, maka dia perjuangkan agama Allah dan apa yang dimilikinya yang Allah anugerahkan kepadanya berupa kedudukan dan jabatan. Ya, jadi masing-masing berbuat yang terpenting adalah ada niat dalam hati, ada kemauan untuk kita beramal memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang yang memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, Allah akan menolongnya. In yang surkum wa yatsabbit Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan menetapkan, meneguhkan pendirian-pendirian kalian. Ya. Orang yang selalu menolong agama Allah, dia akan menjadi orang yang mempunyai prinsip dan berpegang teguh kepada prinsipnya. Ya. Kalau dia menolong agama Allah, taala, tetapi kalau seorang tidak menolong agama Allah, dia menolong dirinya, dia menolong hawa nafsunya, dia menolong kepentingannya, tapi dengan label agama maka dia akan menjadi orang yang clean plan. Dia akan menjadi orang yang berbicara sesuai kepentingan. Sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan keinginan dirinya. Karena punya kepentingan. Maka dia berbicara sesuai dengan kepentingannya. Ya. Nah di pentingnya kita menanamkan dalam diri kita. Yaitu apa? Intang surullah yang surkum. Wa itabit agdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong agama, menolong kalian kali ya. dan menetapkan meneguhkan pendirian-pendirian kalian. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa, dan para mendengar rahimani wa yang dibawa sesudah mati yang bermanfaat bagi kita iman dan amal soleh. Yang lainnya tidak ada gunanya, ya. Maka apa yang kita miliki? Karena nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita manfaatkanlah untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Karena itu akan bermanfaat bagi kita, ya. Setelah kita meninggal, seorang meninggal hanya sendirian masuk dalam kuburan. Tidak ada temannya kecuali amalnya, kecuali a ah? amal ibadah, amal perbuatannya. Kalau baik maka temannya baik, kalau buruk maka temannya buruk. Temannya buruk dalam dalam kuburannya, ya. Hidup mau sampai di mana? Hidup ini. Orang-orang yang lebih mulia dari kita. Yang lebih bermanfaat bagi manusia. ya Bagi Islam. Itu telah banyak yang pergi. Meninggalkan dunia ini. Ya. Maka dari itu. hendaknya kita menyadari betul. Tentang memberikan manfaat. Kepada eh, manusia. Ya dalam, dalam kita memperjuangkan. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi berjihad tidak hanya bermakna peperangan. Berjihad tidak hanya bermakna pertempuran di medan peperangan tidak, tapi seorang di saat tidak ada yang pertempuran, peperangan, maka dia memperjuangkan agama Allah sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Ya. Harta atau ilmu atau e, kedudukan, jabatan yang intinya dia bisa memberi manfaat ya kepada kaum muslimin dia bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatussalam, "Khairun nasi anfa'uhum lin sebaik Sebagai manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka jangan kita bersifat ego, bersifat mementingkan diri kita sendiri, ya. Tapi lihatlah, lihat lingkungan kita, lihat kaum muslimin, lihat masyarakat kita apa yang bisa kita berikan kita manfa berikan manfaat untuk mereka maka upayakanlah manfaat itu terkadang kita hanya bisa menjadi sebagai perantara ya walaupun kita tidak punya harta tapi kita bisa menjadi perantara untuk menyampaikan harta kepada orang yang membutuhkan harta itu ini pun juga mendapat fadilah, mendapat pahala yang terpenting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya ikhlaskan niat kita luruskan niat kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhu Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Di atas lima. Kalau dalam bahasa Jawa lima, sokoguru, ya. tiang yang, pokok. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima tiang atau lima per perkara syahadat allah ila ilallah wa Muhammad, muhammadan rasulullah yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali allah artinya bahwa semua sembahan selain allah adalah batil tidak benar mereka tidak berhak disembah selain allah itu wa Muhammad, muhammadan rasulullah dan bersaksi bahwasanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah. Ya ini Rasul yang terakhir. Yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Tanpa kecuali. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Yang kulit putih, kulit merah, kulit hitam, kulit kuning. ya sawo matang. Ya. Semua itu kepada mereka. Allah mengutus Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, baik kami salat. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga wa ita Menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Yang keempat wa hajil bayti. Mengerjakan ibadah haji. Baitullah. Yang kelima wa ramadhan. Puasa di bulan ramadhan. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikulakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam suai Bukhari dan suai Muslim. Nah ini menjelaskan pada kita tentang arkanul Islam al khams yaitu lima rukun Islam. Di rukun Islam ada lima. Islam itu berdiri di atas lima hal ini. Ya. Islam berdiri atas lima hal ini. Yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Bersaksi bahwa tiada sembahan yang dan sembahan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian bawa Nabi SAW, Muhammad SAW Rasul, utusan Allah. Kemudian sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan ibadah, ibadah haji. Ini adalah lima arkanul Islam. Ya. Ada beberapa rukun yang kalau orang tidak mampu mengerjakannya atau tidak memilikinya, dia tidak mengerjakannya. Contoh masalah zakat. Zakat itu bagi orang yang mempunyai harta sampai kepada nisob. Ya. Karena ada beberapa jenis harta yang diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat kalau sudah sampai pada batasannya ya. ya. tapi kalau seorang tidak memiliki harta sejumlah ya, pada sampai pada nisab, pada ukuran tersebut, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang 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 lainnya juga yaitu ibadah haji. Ya. Ibadah haji pun bagi mereka yang yang mampu. Ya, yang bisa mengerjakan ibadah haji dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh ulama kaum muslimin dalam kitab-kitab mereka. Syarat-syarat ibadah haji. Ya. Kalau tidak bisa, ya tidak, tidak, tidak tidak wajib. Jadi inilah arkanul Islam, yaitu rukun Islam yang yang lima, yang mana berdirinya Islam seseorang atau agama Islam berdiri di atas lima perkara tersebut. Ya. Kemudian di sini disebutkan rukun yang pertama syahadat Allah ilahillallah wa anna Muhammad rasulullah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kemudian disebutkan sejumlah rukun yang lainnya yaitu puasa, zakat, haji, ya eh, salat puasa zakat dan, dan haji nah semua ini yang lainnya ya semua yang lainnya ini yaitu salat zakat puasa ibadah haji harus ya menjadikan yang pertama tadi ini sebagai landasan artinya seorang ketika dia salat harus karena Allah Subhanahu wa taala Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka sholatlah kepada Allah. Untuk Allah. Sholatlah menyembah Allah. Kemudian caranya bagaimana? Sesuai dengan kalimat syahadat yang kedua. Yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kamaru usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Jadi sholat kita harus kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintah Allah dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula zakat. Zakat seorang mengeluarkannya juga harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang mana Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dan harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ukuran-ukuran ya takaran-takaran ya masalah zakat itu sudah diatur oleh Rasulullah SAW maka kita wajib mengikuti beliau. Kemudian yang ketiga puasa pun demikian. Nah, puasa karena Allah, ya. Kemudian juga mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hal berpuasa. Kemudian haji pun demikian. Seorang ibadah haji karena Allah, ya. Bukan karena untuk mendapat jabatan, bukan untuk dipilih sebagai anggota legislatif, tidak. Tapi dia mengerjakan ibadah haji betul-betul karena Allah SWT wa taala yang memerintahkan untuk melakukan ibadah haji. Kemudian tata cara ibadah haji harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasika manasikakum. Uh, ambillah dari aku yakni tata cara manasik kalian. Ini semua yakni ibadah-ibadah itu harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala yang kedua mengikuti contoh dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu tentang Arkanul Islam yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Anhu. Uh, baik, saya kira hanya ini sementara kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang silahkan dari uh, para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya silahkan bertanya kalau memang ada season untuk bertanya. Tetapi kalau tidak nanti insya Allah saya lanjutkan sedikit tentang uh, atau hadis yang yang selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lakukan lihada. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak dan Mu'alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadu Solihin Karyal Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp. Ustaz, pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah di Garut, Ustaz. Ingin bertanya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya jika sholat isya, jika sholat isya dikerjakan hanya dikerjakan jam 3, Ustaz. Jam 3, berbarengan dengan sholat tahajud. Alasannya karena saya sedang sakit. Terkadang jika nunggu isya suka keburu batal. Dan kalau mau wudhu lagi nggak kuat. Karena itu nunggu bangun malam jam 3 sekalian sholat tahajud sholat isanya. Pertanyaannya boleh apa tidak Ustadz? Mohon penjelasannya. Uh, baik pertanyaannya Ya, ini pertanyaan yang menginginkan sebuah arahan. Ya. Saya mengatakan dalam masalah ini bahwa lebih utama, Anda yang bertanya, ini sholat Isya' lebih awal, apalagi sedang sakit. Apakah ada jaminan bahwa Anda akan bangun jam tiga malam? Wallahu alam. ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat isya itu wajib hukumnya. Sedangkan sholat tahajud itu sunnah hukumnya. Walaupun sholat yang bagus kalau dikerjakan, tapi tidak wa, tidak wajib, ya. Maka lebih utama dahulukan sholat isya, ya. Sholat isya, adapun nanti sholat di malam hari kalau memang bangun, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah ya insya Allah tidak mengapa tapi kalau misalnya seorang dia menunda sholat isya padahal sudah masuk waktunya tahu taunya tidak ada umurnya sementara dia belum so, sholat ya, nah, tentu dampaknya lebih lebih jelek dan lebih buruk daripada dia mengerjakan sholat isya kewajiban yang sudah selesai ya ada pun sholat tahajud bukan wajib kalau memang bagus alhamdulillah ya tidak dikerjakan pun tidak tidak mengapa maka saya tetap lebih mengutamakan anda mendahulukan sholat isya dan jangan ditunda-tunda karena umur manusia tidak ada yang mengetahuinya. Tidak sedikit orang yang tidur tidak bangun lagi setelah dia tidur, tatonya tidur seterusnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian juga bahwa sholat yang untuk uh, pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Taala yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah mengerjakan yang wajib. Ya. Maka lakukan yang wajib itu. Adapun yang sunnah dapat tidak mengapa dikemudiankan ya ini arahan kami ya jangan sampai menunda-nunda sholat isya ya tetap sholat di awal waktu sehingga kalaupun misalnya seorang tidak ada umur dia sudah mengerjakan sholat dia sudah mengerjakan sholat ya semua manusia akan meninggal semua manusia akan mati tidak ada yang tidak ma tidak mati ya kita doakan yang menanya mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah subhanahu wa taala namun pedoman yang yang saya arahkan pada kesempatan yang baik ini yaitu sholat pada waktu pada waktunya itu di awal waktu di awal waktunya ini lebih yakni lebih baik lebih selamat daripada anda menunda-nunda sampai jam 3 malam ya ini bukan waktu yang singkat dari jam 8 malam atau jam 7 malam ke jam 3 malam bukan waktu yang pendek ya oleh karena itu sholatlah di saat jam 8 atau jam 9 kemudian tidur kalau bangun nanti bangun jam untuk sholat malam wallahu taala alam Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bambu Alim LCMHI Ta'ala atas arahan dan nasihatnya Dan untuk berikutnya Ustaz kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Pertanyaan dari hamba Allah di Bandung Ustaz ingin bertanya Saya dan suami berjualan di pasar dan tinggal pun juga di pasar Selama kami di pasar tidak pernah sholat berjamaah tidak pernah sholat berjamaah di masjid kecuali Jumat saja. Karena kalau suami pergi ke masjid, istri sendiri di pasar. Dan di pasar setiap hari ada saja yang mabuk. Suami takut meninggalkan istrinya dan takut terjadi apa-apa. Ditambah juga kami memiliki anak yang berkebutuhan khusus sehingga tidak bisa ditinggal. Dan kami bergantian menjaga anak. Bagaimana itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, hey. Uh, saya katakan dalam masalah ini, sebetulnya itu kembali kepada kita secara pribadi. Kalau seorang mau mengatur waktunya, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bi bisa. Semoga Allah memberikan rezeki kepada yang bertanya untuk ia ya mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Ya, tapi di pasar tidak mengapa. Untuk jualan silahkan. Memang tempat jualan pada umumnya di pa, di pasar. Tapi kalau bisa rumah lingkungan tinggalnya bukan di di pasar. Ini bukan alasan. Ketika seorang mengatakan saya tidak bisa sholat di masjid karena ada ini ada keperluan. Semua itu dunia, ya, ya. Semua itu dunia, dunia. Ini bisa seorang menjadi contoh. Kalau memang mau, di saat sholat tutup tokonya atau anda tulis di situ, ya tidak melayani karena sedang sholat. Bahkan itu satu contoh yang baik. Salah satu bagian dari berdakwah pada Allah Subhanahu Wa Taala. tapi alasan ini dan itu selama kita mencari alasan maka ada saja alasan untuk ya tadi itu meninggalkan sholat berjamaah. Maka diaturlah dengan baik. Bisa sholat bergantian, ya. Ketika suami ke masjid, istri menjaga toko itu. Kemudian suami pulang dari masjid, dia menjaga toko itu. Kemudian uh, istri sholat. Bisa istri tidak wajib di masjid. Lebih utama sholat di di rumahnya. Nah, dari itu saya melihat bahwa ini ada satu hal yang ya ada ya. Saya tidak berani sukan prasangka yang buruk, tapi jangan terlalu mentingkan dunia ya kemudian kita lalaikan masalah sholat atau meninggalkan kewajiban meninggalkan menjawab panggilan Allah hayya ala sholat falah hanya karena dunia Allah merugi ya dan orang yang bertakwa pada Allah Allah akan memberikan jalan keluar wa dan siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa min haitsu la yahtasid. Dan Allah akan memberikan rezeki padanya dari tempat yang tidak diduga-duga. Oleh karena itu, robalah pola hidup atau cara seperti itu. Bergantianlah solat di saat akan dikumandangkan suami, pergi ke masjid, istri yang menjaga. Kalau perlu, tutup-tutup. Ya. Jangan takut dengan rezeki. Allah sudah menentukan rezeki seseorang, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Tapi sesuai dengan ketentuan Allah, subhanahu wa ta'ala, maka... Eh, perlu yakni dalam hal ini pengaturan yang lebih baik tapi jangan sampai meninggalkan atau jangan sampai suami meninggalkan salat berjamaah di masjid wallahu taala alam Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan untuk berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda penanya di line telepon kami persilahkan. Iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Eh, iya, dengan Pak Sa'am di Ternate Ustaz. Baik, silakan Pak. Jadi saya mau bertanya begini Ustaz. Eh, menyangkut dengan salat berjamaah di dua waktu Isya dan Subuh tadi. Mm -hmm. Itu khususnya laki-laki ya Ustaz. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu atau perempuan? Pak? Baik. Mohon penjelasan Ustadz, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Sam di Ternate. Silakan Ustadz Bagus. Ya, yang dimaksud di sini tentu adalah bagi laki-laki ya, salat berjamaah itu di masjid-masjid yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi Wasallam adalah di masjid, bukan di rumah. Lalu bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu bahwa wanita itu lebih utama salat mereka adalah di rumah mereka. Jadi bagi wanita sholat, lebih utama salat di di rumah. Namun tidak ada kita tidak boleh melarang kalau misalnya istri kita atau anak-anak perempuan kita ingin salat di masjid selama tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif maka kita tidak melarang mereka sholat di masjid. Tapi tetap sholat seorang wanita di rumahnya itu lebih afdal, lebih utama daripada sholatnya di, mas di masjid. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini maksud adalah bagi laki-laki. Adapun wanita tetap lebih utama sholat di rumah-rumah mereka. Wallahu a'lam. <tuh> Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya Dan untuk penanya berikutnya Masih kita berikan kesempatan bagi Anda penelpon ya, Kami persilahkan Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Sab dengan Pak Sabrin dari dari Pak Sabrin dari Palangkaraya. Palangkaraya. Baik, Bapak mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya, Bapak. Iya. Dikecilkan terlebih dahulu Ya baik silahkan bapak langsung bertanya kepada Alustad. Uh, pertanyaannya begini pak, uh, dalam waktu sholat misalnya sholat subuh saya itu terlambat, artinya uh, tidak di, tidak bisa melaksanakan sholat kabliya subuh. Uh. Silakan ya. pak. Bagaimana sholat? setelah selesai sholat subuh apakah bisa dikoda setelah selesai sholat subuh sholat kobliahnya itu itu pertanyaannya pak baik baik Jazakallahu khairan untuk Bapak penanya di ya, Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Ustaz. Uh, baik pertanyaan beliau tentang seorang yang dia pada suatu saat Ya, bukan setiap hari. Suatu saat dia terlambat sehingga tidak mempunyai waktu untuk sholat sunnah kobliya subuh. Ya. Bolehkah setelah sholat subuh, dia mengerjakan sholat kobliya subuh itu? Ini pertanyaannya. Jawabannya boleh. Karena pernah dilakukan oleh seorang dan dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya oleh beliau kata orang itu ini adalah sholat dua rakaat sebelum subuh ini karena beliau karena dia terlambat ketika itu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan artinya meng, meng, uh, uh, mengikrarkan yang ini menetapkan sunnah itu jadi seorang yang memang betul karena satu alasan dia belum sempat sholat khabir subuh maka boleh dikerjakannya setelah sholat subuh tapi jangan langsung seperti biasa zikir. ya baca zikir setelah sholat subuh setelah zikir baru dia berdiri sholat duhaqat tetapi ini bukan jangan dijadikan kebiasaan kalau kadang-kadang sesekali seorang memang terlambat ya maka dia lakukan hal itu tetapi kalau dijadikan kebiasaan ya pokoknya gampang lah nanti aku sholat subuh uh, sholat qobliyah setelah sholat subuh tiap hari diperlambat ini tidak benar ya ini tidak tidak benar jadi kalau sesekali ke, memang betul betul seorang belum sempat mengerjakan sholat kobra subuh ya keburu ikomah maka tidak mengapa dia mengerjakan kobra subuh itu sesudah sholat subuh dan ini ada dasarnya ada dalilnya ya. tetapi jangan dijadikan kebiasaan kebiasaan wallahu taala alam Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita di pagi hari ini Ustadz. Tafadhol ikhtitam dari Antum Ustadz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimah Allah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dan teruslah meningkatkan Menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas. Karena Allah Azza wa Jalla. Ilmu ini terang benderang Dia ibarat sinar. Yang menerangi jalan kita. Ketika seorang berada dalam kegelapan. Maka ilmu yang memberikan cahaya kepadanya. Ketika dia tidak mengetahui sesuatu. Ilmu memberikan penerangan kepadanya. Oleh karena itu. Teruslah menuntut ilmu. Dan jangan kita uh, lupa dari menuntut ilmu atau hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat duniawi lalu kita lalai dari menuntut ilmu walaupun sedikit setiap hari kita mengambil manfaat mencari faedah faedah atau ilmu-ilmu dari sumber-sumbernya yang benar ya baik dari para asatid yang mengajarkan pada kita uh, ilmu atau kebenaran yang bersumber dari Quran dan Sunnah sesudah pemahaman salafus sahleh ataupun dari membaca kitab atau yang lainnya, semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya dan semoga Allah melindungi kita dari berbagai keburukan, dan menganugerahkan kepada, kepada kita, berbagai kebaikan di dunia maupun di akhirat aku lukaulihadha, lebih kurangnya saya mohon maaf, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan itulah yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat, wa jazakumullahu khairan aku lukaulihadha subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa antas wa atubu ilaik وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته